Tinjau rangkaian listrik pada gambar yang terdiri atas dua baterai, yaitu E1, itu yang mana yang ini ya, 12 volt, dan E2 itu 5 volt, serta tiga resistor yaitu R1 4 ohm, R2 2 ohm, dan R3 3 ohm. Hitunglah yang pertama arus pada masing-masing cabang menggunakan metode arus cabang. Yang kedua, beda potensial di antara BE, CD, dan EF. BE, CD, dan EF ini ya. Oke, jadi kita mencari arusnya. Ya. Dan misalkan duplikat seperti itu, dan yang ini tidak sama. Nah, kita tulis yang ini adalah 1, ini 2 gitu ya. Nah, pertama, minus 12, ini resistornya itu adalah 3 gitu ya, plus 3i, terus ditambah dengan 4. I1 itu sama dengan 0. Oke, kita gunakan metode arus cabang di cabang B gitu ya. Jadi kita tahu bahwa I itu terpecah menjadi dua, yaitu I1 dan I2. Jadi kita bisa tuliskan I besar itu tidak lain adalah I1 ditambah I2. Nah, kita masukkan di sini, ini minus 12 ditambah 3, I1 tambah I2 tambah 4, I1 sama dengan 0, atau kita bisa dapatkan 7I1 plus 3I2 sama dengan 12. Sekarang yang loop kedua, ada 5, ya bukan balon ini ya, ditambah dengan 2R2, kita masukkan aja 2I2 minus 4I1 karena arahnya berlawanan. Jadi kita bisa dapatkan 2I minus 4I1 ditambah dengan 2I2 sama dengan minus 5. Jadi persamaan kita itu menjadi 2. 7I1 ditambah 3I2 sama dengan 12, dan ini kita kalikan minus 1 semua, 4I1 minus 2I2 sama dengan 5. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya, yang pertama ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 3. Jadi ini menjadi 14I1 ditambah 6I2 sama dengan 24. 12I1 minus 6I2 sama dengan 15. Nah, kemudian ini kita tambahkan. Ini 26I1, ini berapa tuh? 39. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan I1-nya itu adalah 39/26. Kalau kita bagi 13 semua menjadi 3/2 atau 1,5. Nah, terus kita masukkan nih, kita masukkan di sini ya. 4I1 dikurangi 2I2 sama dengan 5 gitu ya. Jadi 4 kalikan 1,5 berapa? 6 gitu ya. 2I2 sama dengan 5, 2I2 sama dengan 1, I2 sama dengan setengah gitu. Ya udah, kalau kita dapatkan I1-nya itu adalah 1,5, I2-nya itu adalah 0,5, maka I-nya itu adalah 2 ampere gitu. Selanjutnya, beda potensial antara BE, mana BE itu ke bawah sini, CD
D itu juga ke bawah, EF sana ya. Ini VBE, VBE itu adalah I1 dikalikan 4 gitu ya. I1-nya itu adalah 1,5 dikalikan 4, I 6. Terus VCD, VCD itu kan ke bawah juga. Ini adalah I2, I2 dikalikan 2 ditambah dengan 5. Berapa tuh? I2-nya tadi setengah. I1 tambah 5, ini 6 juga. Terus V, V apa? VEF bersama dengan I dikalikan dengan 3. Ini 6 juga gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana? Sebenarnya rangkaian ini kan tidak lain adalah rangkaian paralel. Jadi saling paralel. Karena ini saling paralel, maka potensial di kedua ujung-ujung ini harus sama. Kalau ini 6, ini juga 6. Kalau ini 6 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini 6, ini minus 12. Tuh, kok minus ya? Oh, harusnya gini ya. Ini 12, ini minus 6 gitu. Karena ya ini kan di arah ngitungnya itu ke bawah gitu ya. Ini harus ke sana juga ke bawah. Ini 12 minus 6 karena melawan arah arusnya, jadi 6 juga gitu.